Hari ini hari yang indah. Seperti hari-hari sebelumnya. Tiada hari yang tidak indah bagi aku. Walaupun hari-hari aku sentiasa bertugas, aku tak pernah bosan dengan tugas ini. Kerjaku mudah. Patuh pada arahan. Dan menepati waktu. Kau mungkin boleh hidup lama lagi, sekiranya kau menjaga kesihatan kau, bergantung kepada keputusan dia. Atau setidak-tidaknya, kau tak mati di sini, dalam keadaan begini. Sonok betul kau merokok. Kau tahu kan bahaya rokok pada badan kau? Apa kesan pada alam ciptaan Tuhan ini? Jangan kau nak salahkan penjual rokok pula. Pilihan di tangan kau. Nah, sekarang kau sendirian. Mak dan ayah kau dah kembali ke rahmatullah. Isteri tiada, apatah lagi anak. Dan aku tiada pilihan. Kalau kau tak menghargai hidup kau, apa perlunya kau hidup di dunia ini? Soal cara hidup kau, itu isu lain. Menjawablah kau di sana nanti. Tugas aku dah selesai dengan kau. Ada orang gelar aku malaikat maut. Apa-apalah. Yang mencopet tadi, kita jumpa 2 bulan lagi. Bersiap sedialah dengan jawapan di hadapan 2 sahabatku dan dia.